Di Pasar Podosugi, Kota Pekalongan, untuk beras medium maupun premium, kenaikan mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilonya. Tahu menyentuh harga Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilonya. Kondisi ini dicemaskan oleh ibu rumah tangga yang harus mengatur uang belanja sehari-hari. Untuk menyiasatinya, mereka mengurangi belanja barang yang tidak penting, serta mengganti lauk dengan ala kadarnya. Cara ini terpaksa dilakukan agar uang belanja harian cukup untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Ya, nyetok di rumah. Nyetok di rumah. Ini belinya biasanya satu telur, satu kilo sekalian. Oh, berarti dicampur sama mie konsumsinya. Menurut pedagang, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 2 pekan. Mereka mendapatkan banyak keluhan dari pembeli meski tidak berpengaruh banyak terhadap omset penjualan. Kalau supply, ada beberapa yang maksudnya produk yang udah biasa kita ambil kosong, kita ini kita alihkan ke produk lain, yang penting masih bisa kita jual. Selain beras, kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir ikut mengalami kenaikan hingga Rp3.000 per kilonya. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.